sobat, selamat datang di Aira Divo Channel. Kali ini kami akan mengunjungi Candi Merak. Bentuk peninggalan sejarah masa kerajaan banyak ditemukan di Kabupaten Klaten. Ditemukan berbagai macam bangunan candi yang diperkirakan dibangun oleh kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Pada zaman dahulu, bangunan candi digunakan sebagai tempat ibadah dan upacara keagamaan. Salah satu candi yang terdapat di Klaten ialah Candi Merak. Candi Merak ini terletak di Desa Karangongko, Kecamatan Karangongko. Bangunan Candi Merak berlatar belakang agama Hindu yang diperkirakan dibangun pada abad 8-9 Masehi pada masa kerajaan Mataram kuno. Memasuki area Candi Merak tidak dipungut biaya sama sekali, hanya mengisi buku tamu saja. Candi Merak memiliki ukuran panjang 8 x 13 meter persegi dengan tinggi 12 meter. Nama Merak diperkirakan diambil karena di wilayah sekitar candi terdapat banyak sarang burung merak. Candi Merak terdiri oleh satu candi induk yang berdinah bujur sangkar yang menghadap ke timur dan juga terdapat candi perwara yang berjumlah 3 dan menghadap ke barat. Selain itu, terdapat tangga masuk di sebelah timur candi yang memiliki pipi tangga berhiaskan kalamakara. Bagian tubuh terdapat 5 buah relung, salah satunya terdapat arca Durga Mahisa Suramardhani. Atap candi terdiri dari 3 tingkat dan berbentuk bujur sangkar yang dihiasi oleh 12 relung. Terdapat satu relung yang memiliki relief arca duduk di atas Padmasana. Selain itu, hal unik yang dimiliki oleh Candi Merak ialah dengan dimilikinya motif geometris dan ragam hias tumbuhan yang terdapat di Candi Merak. Ragam hias geometris yang terdapat di relief candi memiliki bentuk lingkaran oval dan bujur sangkar yang di luarnya dibingkai oleh kelopak bunga. Ragam hias tumbuhan biasanya berupa ornamen tumbuhan yang terdapat pada candi. Ragam hias ini ditemukan pada relief candi berupa bunga teratai yang disebut dengan Purna Kalasa sebagai lambang kebahagiaan dan keberuntungan. Candi Merak sejak ditemukan telah mengalami beberapa kali pemugaran. Pemugaran pertama terjadi pada bagian kaki dan tubuh yang telah dilaksanakan pada tahun 2007 dan 2010. Saat ini, Candi Merak telah tersusun dengan rapi dan terawat.
Meskipun begitu, masih ada beberapa puing-puing yang tidak bisa disusun kembali dan terletak di samping candi. Tidak jauh dari Candi Merak, bergeser sedikit ke selatan, kurang lebih hanya 800 meter, ternyata ada sebuah situs candi, yaitu Candi Karang Nongko. Hanya bisa dilewati dengan kendaraan roda 2. Untuk mencapai situs Candi Karang Nongko ini melewati area persawahan. Di area sebuah persawahan, tampak sebuah situs yang jika dicermati lebih dekat, hanya terdiri dari tumpukan batu. Sesuai dengan tempatnya berada situs ini, disebut situs Candi Karang Nongko. Secara administratif, situs ini berada di Desa Karang Nongko, Kecamatan Karang Nongko, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Bangunan Candi Karang Nongko kini hanya tertinggal sebagian dari bagian dasarnya saja. Berdasarkan data yang tersisa, didapat informasi bahwa bangunan candi adalah menghadap ke barat. Bangunan terbuat dari batu andesit dengan denah kurang lebih berukuran 9x9 meter dengan tingginya kurang dari 1 meter. Situs Candi Karang Nongko diduga berlatar belakang Hindu dan dibangun pada abad ke-8 sampai 9 Masehi. Di sekitar halaman candi masih terlihat sebaran batu bata yang mungkin menjadi bagian bangunan candi. Di halaman candi,
masih tersisa fragmen arca bagian perut ke bawah dalam posisi duduk bersila dengan telapak tangan di atas lututnya. Di sekitar halaman candi, masih terlihat sebaran batu bata yang mungkin menjadi bagian bangunan candi. Di sebelah timur candi, terdapat sebuah kolam mata air dengan airnya yang jernih. Meskipun situs area candi yang ditemukan pada tahun 1970 ini bentuknya sudah seperti reruntuhan, tapi mengingatkan bahwa dulu sebenarnya ada sebuah bangunan candi di area ini. Demikian perjalanan kami menyusuri kota Klaten, di mana kami mengunjungi Candi Merak dan ke situs Candi Karang Nongko. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat dan menambah khasanah budaya kita akan peninggalan-peninggalan sejarah di daerah-daerah. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya supaya kami lebih bersemangat menampilkan informasi tentang wisata-wisata sejarah di sekitar kita. Terima kasih.